Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menambahkan kaki pada bibit durian namblung ini. Ini sudah 1 bulan lebih ditanam. Perkembangannya agak lama jika dibandingkan dengan yang durian di sebelah sana, itu adalah durian super tembaga. Jadi sekarang untuk memacu pertumbuhannya nantinya supaya lebih cepat, jadi akan saya tambah 3 kaki lagi. Nah, kita akan kali 3 lubang di sekelilingnya. Nah, 2 pohon sudah kita tanam. Kita tinggal tanam 1 lagi di sini. Nah, kita akan tanam di sini. Oke, kita akan mulai gali lubang lagi. Nah, selanjutnya kita tanam di lubang yang 3. Nah, sudah selesai kita tanam 3-tiganya. Nah, karena sekarang lagi musim hujan, jadi untuk menggabungkan kakinya saya pending dulu. Mungkin sekitar 1 minggu lagi nanti akan saya gabungkan kakinya. Nanti akan saya bikinkan lagi video penggabungan kakinya. Takut sekarang disambung nanti malam hujan dan dia bisa mengalami kebusukan. Jadi untuk saat ini cukup saya bikin video penambahan kakinya. Nah, mudah-mudahan minggu depan kalau curah hujan sudah tidak tinggi, nanti akan saya bikin video penyambungan kakinya. Nah, jadi nanti total kakinya ini ada 4. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.